Jumpa lagi dengan saya Priscilla Gracia. Kali ini saya akan memberikan pengalaman saya dalam merawat anjing yang berusia 1 bulan 1 minggu yang terkena diare bercampur darah atau berak darah. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Anak anjing yang berusia di bawah 6 bulan sangat rentan sekali terkena dengan penyakit berak darah atau terpapar virus parvo. Sebelum kita melakukan perawatan, pertama-tama kita harus mengetahui apa yang menjadi penyebab anjing terkena berak darah supaya pengobatan dan penanganan lebih efektif untuk dilakukan nanti. Ada 3 hal yang menjadi penyebab utama sehingga anjing terkena penyakit berak darah. Yang pertama, karena cacingan. Anjing mengalami cacingan yang parah disebabkan karena jarangnya diberikan obat cacing. Yang kedua, disebabkan oleh infeksi bakteri. Ini disebabkan karena anjing makan makanan yang mengandung bakteri Salmonella atau E. coli. Bisa juga disebabkan karena tempat makanan anjing yang kotor yang tidak dicuci. Jadi jangan mengaku dog lovers ya kalau tempat makanan anjing saja tidak dicuci. Dan yang ketiga, yang menjadi penyebab anjing mengalami berak darah disebabkan oleh virus parvo. Karena anjing tidak diberikan vaksin. Oke guys, berikut adalah cara penanganan dan perawatan anjing yang mengalami sakit berak darah. Berdasarkan pengalaman saya, saat saya merawat anak anjing pitbull saya saat terkena penyakit berak darah. Simak dan ikuti video saya sampai akhir dan semoga bermanfaat ya.
Thank you.